Kemudian kalau Mifta itu ada robek di bagian bibir, kalau anak saya lebam, kemudian ada luka tamparan atau luka pukulan. Ibu mengetahui anak ibu terluka dari siapa pertama? Saya taunya ada WA, ada WA tahu ya, gitu. Ada WA dari ibunya Egi. Nah, pada malam hari Sabtu sore sampai malam Minggu, sampai Minggu pagi itu anak saya tidak bisa dihubungi. Ternyata menurut cerita anak saya bahwa karena anak saya panas, yang tiga orang itu panas dan anak saya paling parah dibawa ke kosannya senior. Iya, dan memang di sana juga diobati, kemudian dikompres biar apa, biar kempes gitu lebamnya. Nah, paginya Miftah pulang yang robek itu, yang robek bibirnya pulang. Kemudian ayahnya merasa curiga sehingga anak tersebut ketika ditanya bercerita semuanya. Nah, dari situ ketahuan bahwa oh, ini ada penganiayaan gitu. Harapan, itu tidak wajar. Harapan dari para orang ya, tua gimana? Harapan saya hanya satu, bagaimana caranya seluruh pihak menangani kasus ini agar anak tersebut jera, kemudian tidak terulang lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!